Warga tertib mengantre di Balai Dusun Kedung Keris Ngelipar Gunung Kidul Yogyakarta menunggu giliran divaksin. 500 dosis vaksin didistribusikan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Kodim 0730 Gunung Kidul untuk masyarakat di sekitar Kelurahan Kedung Keris. Meski beberapa warga tampak takut saat hendak disuntik, namun proses vaksinasi secara keseluruhan berjalan lancar dengan penerapan protokol kesehatan. Setelah divaksin, warga dapat mengambil satu kupon door prize yang disediakan panitia. Door prize yang disediakan berhadiah kaos, sabun, gula, kipas angin, dan handphone. Meski hadiah yang disediakan kebanyakan berupa peralatan mandi serta kebutuhan dapur sederhana, namun masyarakat mengaku senang mengingat di masa pandemi ini benda-benda tersebut sangat berarti bagi masyarakat kecil di desa. Dapat gula pasir. Gula pasir. Gimana rasanya Mbak ada door prize kayak gini? Senang ya? Senang. Disediakannya door prize untuk memberi semangat bagi warga untuk mau dan berani divaksin. Sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas kesadaran masyarakat dalam menunjang program yang sedang dijalankan pemerintah. Kemudian dengan adanya door prize ini untuk merangsang warga masyarakat untuk ikut partisipasi dalam vaksin serbu vaksin dari Kodim. Untuk menghindari kerumunan peserta vaksin, panitia mengatur waktu dan antrean vaksin dengan sistem nomor.